Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, Barisan IJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Waktu kuliah saya ni berubah-ubah. Kejap malam, kejap kuliah subuh. Minta maaflah tuan-tuan, puan-puan. Masa saya ni tak berapa nak ada. Banyak sangat tugasan, jadi beralih-alih kita punya kuliah. Pagi ni insya-Allah kita tengok ayat 57 daripada surah An-Nur. Saya baca ayat 57 58, tuan-tuan ikut kuat-kuatlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Allah Taala berfirman pada ayat yang ke-57 yang berbunyi wala la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard
وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maksudnya, janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia, sedang tempat kembali mereka ialah neraka, dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menanamkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keimanan, keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kita sangka orang kafir itu boleh melemahkan kekuasaan Allah atas muka bumi. Tuan-tuan, kita tengok orang kafir sekarang lah. Yang ada sekarang, tuan-tuan tengok. Hebat-hebat. Dia hebat dari sudut kekayaan dia. Dia hebat dari sudut fizikal dia. Dia hebat dari sudut persenjataan dia. Semua hebat. Kita tengok hebat semua sekali. Tapi Allah kata, jangan kamu sangka, jangan kamu fikir, jangan kamu ingat bahawa mereka itu kuat dan mampu melawan Allah Ta'ala. Kita kena yakin, kita sebagai orang beriman, kita kena yakin bahawa kekuasaan Allah itu terlalu hebat mengatasi kekuasaan-kekuasaan manusia. Bila Allah nak, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah sebut je kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kalau Allah nak musnahkan, walaupun mereka memiliki kekuatan sedunia hebat ni, maka mereka akan musnah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jangan kita fikirlah. Sebab orang zaman sekarang, nilaian dia adalah material. Bila dia nampak orang kafir hebat, maka dia akan, dia rasa dia nak sanjung, dia rasa dia nak puja orang kafir ni. Ya, dia rasa dia nak jadikan sebagai idola. Ya. Itu masalah. Masalah orang kita, orang Islam pada hari ini, kenapa jadi lemah sangat? Kerana suka memuja, suka menyanjung orang-orang kafir. Tengok apa yang orang kafir buat, itu yang dia tiru. Cara ni rambut, kan, fashion rambut orang kafir, orang kafir buat hebat. Sebab dia nampak, kenapa dia nampak orang kafir itu hebat? Sebab dia nampak kekayaan orang tu, kan, pengaruh orang tu, kan, dia nampak orang tu hebatlah, kan. Sedangkan Allah kata, la tahsabannallazina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan kita sangka orang kafir itu boleh melemahkan kekuasaan Allah atas muka bumi. Jadi kita tengok orang kafir ni hebat. Saya duduk berjalan sekitar-sekitar tempat kita ni, Seremban, PD, kan, bila tengok rumah-rumah besar, tuan-tuan, itu kebanyakannya bukan Islam, kan. Saya dekat Seremban tengok rumah sampai 4 tingkat, kan, rumah dia tu, kan, besar yang amat, tuan-tuan. Kalau pada nilaian saya lah, rumah-rumah yang ada tu lebih kurang dalam 5-6 juta lah harga, kan, 5-6 juta. Mungkin lebih. Satu-satu rumah tu ambil bangunan saja dah lebih setengah hektar. Bangunan saja. Kaya raya, tuan-tuan. Tengok-tengok orang kafir, bukan Islam. Hebat. Hebat dia atas muka bumi, kan. Hebat. Tapi mampukah dia nak melemahkan Allah Ta'ala?
Tak mampu tuan-tuan. Allah dah sebut dah. Kalau Allah dah sebut dah, 1400 tahun yang lampau Allah sebut, sampai hari ini pun tak boleh. Siapa yang boleh memusnahkan Allah Ta'ala? Fir'aun yang ada kekuatan pun musnah, hancur lebur gitu ya. Tuan-tuan. Mati. Mati dalam laut. Dia boleh kontrol air sungai Nil, tapi dia mati dalam air laut merah. Tengok kuasa Allah Ta'ala. Allah Maha hebat tuan-tuan. Jadi kena tanam benda ni dalam diri remaja-remaja Islam pada hari ini, supaya dia orang tidak teruja sangat dengan orang kafir. Ni tengok orang kafir, ya Allah, histeria. Betapa menyanjungnya dia pada orang kafir. Mari buat live apa ni, K-pop apa kan, Allah Akbar. Anak-anak muda, wanita kita, anak-anak gadis kita keluar daripada bangunan tu macam orang lepas kambing pagi, kan? Berlari nak pergi makan tu, kan? Kambing berduyun-duyun, kumpulan kambing-kambing tu. Ha, gitulah anak-anak remaja kita, anak-anak gadis kita bila melihat artis-artis K-pop datang Malaysia ni, kan? Terkam nak pergi sambut. Pasal apa tu? Pasal dia teruja. Dia kagum dengan penampilan artis-artis bukan Islam ni. Kagum sangat. Jadi tahap macam tu tuan-tuan. Sedangkan Allah kata jangan, kamu jangan kagum kat sini. La tahsabanna. Jangan kagum, jangan rasa pelik, jangan rasa dia orang kafir ni terlalu hebat. Jadi tuan-tuan boleh terjemah berbagai-bagai. La tahsabanna. Kan? Kat sini ditulis apa? Jangan kamu kira. La tahsabanna, jangan kamu kira. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka, jangan kamu ingat orang kafir itu hebat. Jangan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah kata, wa ma'wahumun nar. Kesudahan mereka adalah api neraka. Tempat kembali mereka adalah api neraka. Api neraka. Dia orang hebat datang ke bumi. Dia orang hidup berapa lama? Sampai 100 tahun. Tak sampai pun 100 tahun. Kan? Lepas tu mati. Pergi mana mati? Allahu Akbar. Masuk neraka tuan-tuan. Wa ma'wahumun nar. Jadi kenapa kita menyanjung, kita rasa kagum, kita nak jadikan idola bakar-bakar penghuni neraka ni? Sedih tuan-tuan tengok anak-anak remaja kita. Bukan anak remaja lah, orang tua pun ada juga. Kan? Tapi tak semua orang tua. Cuma peratus yang lebihnya ada anak-anak remaja. Oh, bila sebut orang tua tuan-tuan, baru saya tengok orang hantar WhatsApp, betul tak betul. Dia kata WHO buat pentakrifan baru. Apa ni, tahap umur manusia. Tahap umur manusia. Berapa belas umur? 15 ke, lebih kurang lah, 15 ke 40 tu dia kira remaja. Remaja. 40 ke 60 tu dikira orang muda. Yang baru ni. Jadi tuan-tuan, tak tua lagi tu. 40, 60. Ha. Dikira orang muda lagi. 60 tu dikira orang muda lagi. 70 ke 80 baru dia kira orang tua. 80 ke 100 itu orang tua berusia lanjut. Dikira macam tu. Allahuakbar. Jadi berita gembira untuk tuan-tuan lah tu. Kira muda lagi ke? Jadi balik pada cerita kita, tuan-tuan tengoklah dalam Facebook. Kalau tuan-tuan ada Facebook, ada apa, cuba buka apa ni, Facebook geng-geng artis ni kan, yang like dia tu jutaan, puluh juta tuan-tuan, puluh juta, ratus juta like. Maknanya
Itulah tahap orang Islam pada hari ini. Kan? Quran tak ada masa nak baca. Kan? Masjid tak ada masa nak datang. Kan? Ibadat-ibadat lain tak ada masa nak buat. Kan? Tapi dengan artis, ya Allah. Macam kata ada artis tu mati dia orang. Tuan-tuan. Betapa terujanya dia orang. Tapi kena ingat ni. Wa ma'wahumun nar. Itu adalah bakar-bakar ahli neraka. Yang akan diseksa, yang akan diazab, yang akan dihina oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kena ubah pandangan tu. Tapi masalahnya, dalam kita punya media, duk agung-agungkan artis ni, ya Allah. Duk tunjuk persembahan dia, penampilan dia. Dan tak habis-habis. Sebab apa? Sebab dia ada pihak yang mendapat keuntungan besar. Yang tu dia promote besar-besaran artis tu. Ada orang yang jadi kaya, kaya raya dengan sebab bawa artis masuk Malaysia ni. Dan syarikat-syarikat yang bawa artis masuk Malaysia ni, artis luar, kan, kaya raya dia. Jadi untuk nak dapatkan sambutan tu, nak dapatkan kaya raya, dia paksa promote supaya dapat mempengaruhi anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, sehingga mereka teruja dengan orang kafir ni. Seseolah orang kafir itu terlalu hebat, mereka lupa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah. Esok kan? Esok tarikh Maulidur Rasul. Berapa ramai orang muda kita yang mengagungkan Nabi ni? Tak ramai, tuan-tuan. Tak ramai yang mengagungkan Nabi. Yang mengagungkan artis tu lagi banyak. Kan? Padahal artis tu perlu dia masam macam kita juga. Kan? Busuk macam kita juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dia berbau wangi. Kan? Tapi anak muda tak nampak sebab Nabi dah tak ada. Nabi tak nampak. Kan? Nabi tak nampak. Hak nampak depan mata dia adalah orang-orang ni. Maknanya kita manusia pada hari ini lebih memuja material. Nampak benda hak ada depan mata, hak itulah kita puja. Kan? Hak tak nampak oleh mata, hak itu kita lupakan. Kita tak ingat. Kan? Padahal hak tak nampak tu lagi hebat. Jauh lebih hebat. Kan? Kena ubah apa ni, perspektif masyarakat pada hari ini. Kemudian tuan-tuan, wala bi'sal masir, dan sesungguhnya amat jeleklah tempat kembali itu, amat buruk. Wala bi'sa ni dia perkataan yang Allah nak sebut benda tu terlalu, terlampau buruk. Ha, la bi'sa. Kalau buruk sangat-sangat tu, itulah akan guna perkataan la bi'sal masir. Tempat buruk, tempat kembali yang paling buruk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, minta maaf, tak boleh bagi contoh tuan-tuan. Kita tengok apa ni, ada orang yang meninggal dalam tangki septik. Dalam tangki septik. Jatuh dalam tu, lepas tu dia punya badan dia habis dipenuhi dengan najis. Orang nak selamatkan dia, nak ambil dia pun, Masya Allah, kan? Habis terpadik dengan najis. Kena basuh, berapa kali basuh tuan-tuan. Ha? Sekali basuh tak hilang bau najis tu. Kan? Bukan senang. Itu pun kita kata Allah hinanya, kan? Hinalah. Tapi akhirat esok lagi teruk, tuan-tuan. Lagi teruk. Ahli neraka yang apa ni, mempunyai satu kesalahan je. Lebih kesalahan dia dan pahala dia. Contohlah, dia buat pahala 1,000,000. Kesalahan dia, dosa dia 1,001,000. Lebih satu je. Saya sebut dah benda ni. Lebih satu je.
maka dia akan duduk dalam neraka selama 1,000 tahun. Satu je lebih dosa tu. Kita tak tahu ni, kita mana banyak ni, dosa ke pahala ke, tak tahu kita ni. Harap-harap pahala lah yang banyak. Lebih satu je dosa dalam kitab tafsir Quranul Azim akan berada dalam neraka selama 1,000 tahun. Selepas daripada 1,000 tahun, maka Allah perintahkan kepada malaikat supaya keluarkan orang tersebut. Keluarkan orang tersebut daripada neraka, bawa menghadap Allah Ta'ala. Ambil orang tu bawa depan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya, bagaimana makanan kamu dalam neraka? Maka dia kata, seburuk-buruk makanan. Menangis-nangis, tuan-tuan. Sambil menangis-nangis, seburuk-buruk makanan. Kan? Macam mana dengan minuman? Sama seburuk-buruk minuman. Macam mana dengan tempat tinggal? Seburuk-buruk tempat tinggal. Labisan masjid. Seburuk-buruk tempat tinggal, tuan-tuan. Semua buruk. Cuaca buruk, keadaan buruk, layanan paling buruk. Kan? Semua buruk. Lalu Allah kata, okey, sekarang aku nak masukkan balik kamu dalam neraka. Menangis-nangis, berguling-guling, tuan-tuan. Kalau gambaran dah tu. Kan? Ya Allah, janganlah, ya Allah. Jangan kembalikanlah aku lagi ke neraka, ya Allah. Tak nak sungguh-sungguh, tuan-tuan. Neraka, tuan-tuan, paling sikit 1,000 tahun. Itu paling pendek masa dia. 1,000 tahun. Allahu Akbar. Kena 12 tahun penjara pun tertongging dah kita, tuan-tuan. Ini 1,000 tahun. Itu paling pendek. Kalau banyak dosa, ya Allah, lagi lah teruk. Amat-amat teruk lah. Tak tahu berapa puluh ribu tahun, tak tahu berapa ratus ribu tahun. Akan duduk dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kebetulan kita bulan Maulidur Rasul ni banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat daripada labisan masir, tempat yang terburuk ni. Supaya kita diberi tempat yang terbaik di akhirat esok. Okey tuan-tuan, ayat 58. Habis cerita pasal orang kafir kat situ. Ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, ayat ni panjang sikit. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Maksud dia apa? Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman. Bila Allah seru orang beriman, itu tuan-tuan kena ingat, ini ada benda penting yang Allah nak sampaikan, yang mana bila Allah ada benda penting yang Allah nak sampaikan, dia adalah benda yang cukup bernilai dalam kehidupan kita. Apa benda yang Allah nak bagi tahu pada kita? Liyastazinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki, wallazina lam yablughul huluma minkum, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu. Apa tu? Tiga kali dalam satu hari. Minta izin bila ni? Kenapa minta izin? Ini peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Allah perintah kepada kita orang beriman supaya liyastazin kumu. Tapi ayat kita dia tak sebut izin ni, minta izin ni di awal. Dia letak akhir ni ayat dia. Tapi Allah kata awal-awal lagi, liyastazin kumul. Itu maknanya hendaklah minta izin. Kan? Siapa yang kena minta izin ni? Dengan kamu. Allah kata mesti minta izin dengan kamu. Siapa dia?
Allazina malakat aymanukum. Dia panggil budak lelaki dan wanita. Budak lelaki wanita ni bukan budak kecil, tuan-tuan. Itu adalah hamba abdi. Tapi bahasa dulu, hamba ni dia panggil budak. Kan? Hamba-hamba ni dia panggil budak. Jadi dia terjemahkan budak. Hamba-hamba abdi, lelaki dan wanita. Dan siapa? Ada dua golongan. Wallazina lam yablughul hulum. Dan orang yang belum balik. Mana ni baru kanak-kanak. Ini baru budak betul. Kan? Yang belum balik. Hak tadi tu hamba. Hamba ni tak semestinya belum balik. Tak semestinya dah tua. Semua sekali lah masuk. Hamba kan? Tua ataupun muda. Ceritanya tuan-tuan. Saya tahu lah tuan-tuan tak nampak lagi. Minta izin apa ni kan? Kenapa dia orang ni kena minta izin? Hamba abdi ni mana? Tak ada dah hamba abdi. Mana ada hamba abdi dah sekarang? Kan? Tuan-tuan jangan kata, hamba abdi tak ada dah sekarang. Jadi ayat ni tak apa sesuai. Tak ada tuan-tuan. Itu silap kita. Silap besar kita. Kan? Hamba abdi akan berlaku balik tuan-tuan. Selepas daripada ni. Kan? Akan berlaku balik sistem hamba abdi. Yang tu Allah kekalkan apa ni ayat-ayat berkaitan dengan hamba abdi. Sebab di akhir zaman akan berlaku balik sistem hamba abdi yang telah dibebaskan oleh agama Islam lebih 1400 tahun yang nampak. Okey tuan-tuan. Ini ceritanya peraturan dalam rumah. Ini peraturan dalam rumah kita. Dan rumah kita di mana ada bilik kita, bilik ibu bapa. Kan? Bilik ibu bapa. Rumah ada berapa bilik tuan-tuan? Kebiasaannya lah, kebiasaannya. Yang diajar, yang disyorkan dalam agama kita, bagi orang yang mampu sekurang-kurangnya kena ada 3 bilik. Satu bilik untuk ibu dan ayah, satu bilik untuk anak lelaki, satu bilik untuk anak perempuan. 3 bilik, tuan-tuan. Itu bagi orang yang mampulah. Orang tak mampu, biarlah terpaksalah. Kan? Itu tidak dipaksa. Kenapa Allah Ta'ala buat peraturan macam ni? Ada sebab besar, tuan-tuan. Kalau benda tidak besar, Allah tidak akan buat peraturan seumpama ini. Jadi, bila mak ayah ada bilik, yang boleh masuk dalam bilik mak ayah ni kebiasaannya adalah anak-anak kecil. Anak-anak. Kan? Anak-anak boleh masuk lah. Agak bebas lah sikit anak-anak ni. Kan? Nak masuk dalam bilik bilik mak ayah. Kalau anak kecil itu, dia main terjah lah. Dah masuk kan. Ni. Lam yablughul hulum tu, anak kecil tu. Yang belum lagi bermimpi. Belum bermimpi. Maknanya budak-budak yang tidak balik. Kalau dah bermimpi tu, kira balik lah kan. Itu budak yang balik. Faham-fahamlah mimpi apa tuan-tuan. Kan? Budak yang belum bermimpi, ini dia kalau dia nak masuk bilik, dia kena minta izin 3 kali. Tiga kali minta izin. Ini peraturan yang tidak disebut dalam bab-bab lain lah, dalam agama lain, dalam peraturan lain tak ada. Kan? Jadi Allah mengajar kita hamba abdi ni bagi orang yang memiliki hamba abdi. Hamba abdi ataupun sekarang istilah orang gaji lah, orang-orang kaya. Orang kaya dia ada orang gaji kan. Maid, dia ada maid. Maid hak nak cuci rumah, nak kemas rumah, kemas bilik tu. Orang kaya dia tak ada masa nak kemas bilik ni. Kan? Yang kemas bilik dia tu semua orang gaji. Jadi orang gaji ni dia nak masuk nak masuk ke dalam bilik kita, anak-anak kita nak masuk ke dalam bilik kita, dia kena minta izin. Liyastazinkumul ladzi. Kena minta izin macam mana? Sama ada bercakap ataupun dia ketuk pintu. Main ketuk pintu. Bukan main
terkejar, buka je kan. Kena ketuk pintu. Bila tuan-tuan, tiga masa, bukan tiga kali. Salat sama rot tu tiga masa. Tiga waktu yang dia kena minta kebenaran. Waktu lain tak apa. Kan? Waktu lain tak minta kebenaran tak apa. Tapi tiga waktu ni kena minta izin, kena minta kebenaran untuk masuk dalam bilik. Min qabli salatil fajr, sebelum sembahyang subuh. Maknanya waktu tu waktu belum subuh lagi, kan? Jangan anak-anak kita masuk ataupun orang gaji masa itulah nak masuk dalam bilik kita. Masalah, tuan-tuan. Masalah. Sebab masa ni kita masih tidur. Kan? Kita masih tidur. Wahina tad'una siyabakum min az-zahirah. Apa dia terjemah? Ketika kamu menanggalkan pakaianmu di luar, pakaian luarmu di tengah hari. Ini kata Imam Syarawi, ini waktu qailulah. Sebelum subuh, sebelum zuhur tu. Waktu sebelum zuhur tu, kebiasaannya orang-orang Arab dulu, masa tu dia buka baju, tuan-tuan. Nah, dia tanggalkan baju dia, baju luar dia tu dia tanggalkan. Wa min ba'di salatil isyak, dan selepas daripada waktu isyak, kan? Selepas daripada waktu isyak, Allah kata apa? Salasu auratin lakum. Tiga-tiga masa itu adalah aurat bagi kamu. Aurat bagi kamu. Apa maksud aurat ni? Maksud aurat ialah benda yang kita tak nak terdedah pada orang ramai. Kita tak nak bagi orang ramai tengok. Nah, itu dinamakan aurat, tuan-tuan. Masa ni adalah masa aurat. Tiga masa ni. Sebelum subuh, sebelum zuhur, dan selepas isyak. Kalau nak masuk juga, kena minta izin, kena minta kebenaran. Ini untuk siapa tuan-tuan? Dua golongan. Allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulum. Hamba-hamba abdi ataupun kanak-kanak yang belum baligh. Dua golongan ni. Kalau dia nak masuk tiga masa ni, dia kena minta izin. Nah, kalau dia nak masuk pada masa tiga masa ni. Boleh faham lah? Ayat ni diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar budak. Budak ni mungkin tak berapa, tak balik lagi lah, ulam. Disebut ghulam ni dia dah mumayiz. Ghulam ni dia dah cerdik dah, tapi mungkin dia tak balik lagi. Budak ni hantar supaya pergi panggil Sayyidina Umar, sebab ada urusan, ada perkara yang nak dibincangkan, nak diberitahu kepada Sayyidina Umar. Jadi budak ni pergi ke rumah Sayyidina Umar sebab Nabi suruh. Bila sampai di rumah Sayyidina Umar, dia ketuk pintu. Ketuk pintu, tak menyahut. Sayyidina Umar tak menyahut, kan? Tak menyahut, dia buka pintu. Kan? Dia buka pintu. Bila dia buka pintu, apa ni? Sayyidina Umar ni masih tidur. Masa tu tengah tidur. Kan? Tengah tidur. Jadi dia panggil nama Sayyidina Umar, tak sedar, kan? Tak sedar. Kemudian dia keluar balik daripada rumah kejap. Dia masuk balik. Jadi kata dia kat sini, wa kana Umar naiman ala wad'in, dan pada masa tu Sayyidina Umar tidur dalam keadaan ni. Adalah bila kita tidur, pakaian kita boleh kawal. Kita tak terkawal kan. Mungkin terselak sana, terselak sini kan. Masa tidur. Kan? Macam itulah. Jadi dalam ni disebutkan bahawa keadaan Sayyidina Umar pada masa tu memang tak patut dilihat. Kan? Tak patut dilihat oleh orang lain. Jadi masuk-masuk tu mungkin aurat Sayyidina Umar terdedah. Kan? Terdedah.
Dan pada masa itu Sayyidina Umar terjaga, dan budak ni telah tengok aurat Sayyidina Umar ni. Dah tengok aurat Sayyidina Umar, lalu perkara ni dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ni. Maknanya nak masuk bilik mesti minta izin. Nak masuk rumah mesti minta izin, bukan main terjah aja. Jadi tuan-tuan kena ajar kepada anak kita. Nak ajar kepada apa ni orang hamba abdi ni tak ada dah. Kan sekarang tak ada. Ajar pada anak-anak kita yang belum balik, yang belum balik ya. Yang belum balik. Supaya mereka minta izin nak masuk dalam bilik apa ni? Dalam bilik kita pada tiga masa ni. Kena ajar tuan-tuan. Ini bukan benda main-main ni. Ini kena ajar. Sebab apa? Sebab dia akan satu melihat benda yang mengaibkan, yang kedua dia mungkin akan berlaku gangguan seks dan sebagainya. Masalah gangguan seks. Bahaya. Yang tu pada hari ini kita tengok banyak kes sumbang mahram. Kan? Banyak kes sumbang mahram pasal apa? Pasal tak jaga apa yang Allah Ta'ala sudah buat peraturan. Kita tak jaga. Tuan-tuan, ni ayat ni saya bagi tahu pada tuan-tuan ditujukan kepada hamba abdi dan kanak-kanak yang belum balik. Ayat seterusnya, anak haji. Ayat 59 tu untuk yang dah balik. Nah, ayat 59 untuk yang dah balik. Saya pergi terus je. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Dan ji, cuba tengok ayat ayat 59. Aduh. Okey. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig. Yang dah balig. Tadi yang belum balig. Kan? Fal yasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim, maka hendaklah mereka meminta izin seperti mana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Kalau kanak-kanak yang belum balik ada tiga masa yang dia nak masuk bilik, kita kena ajar dia. Tuan-tuan, ayat ni, ayat 58 tu, dia bukan arahan kepada anak-anak. Sebab anak-anak yang belum balik, otak dia, dia belum taklif lagi. Kan? Arahan ini kepada ibu bapa. Ayat ini adalah kepada ibu bapa. Ibu bapa kena ajar anak. Kena ajar anak dia yang berumur, yang belum balik ni. Tuan-tuan tengok, hadis Nabi pun mengajar kita. Apabila anak kita berumur 7 tahun, hendaklah kita ajar dia. Ajar dia apa tu? Sembayang. Kan? Ajar dia sembayang. Sembayang tu tidak diwajibkan kepada dia lagi. Belum lagi. Tapi Allah suruh ajar dah. Kan? Allah suruh ajar. Ini sama dalam bab ni. Budak tu belum lagi balik. Tapi disuruh mak ayah ajar. Supaya, sebab pepatah Melayu pun sebut kan. Kita mengajar anak semasa kecil ni seperti kita pahat di atas batu. Kita memahat di atas batu. Dia akan kekal. Ingatan dia tu akan kekal selama-lamanya. Kan? Sebab budak ni dia ingatan dia cantik. Jadi daripada kecil diajar. Adapun yang dah balik, maka dia tak ada masa. Tak ada tiga masa ni. Tiga masa yang kena minta izin tu tak ada. Dia semua sekali kena minta izin. Nak masuk masa mana? Nak masuk pagi, nak masuk petang, nak masuk malam, semua kena minta izin. Hak kecil ni tadi je, ada tiga masa yang dia kena minta izin. Masa lain dia nak terjah masuk, dia masuk.
kan? Hak kecil. Hak dewasa tak boleh. Dewasa sepanjang masa kena minta izin. Boleh faham tuan-tuan? Ini peraturan. Surah An-Nur adalah surah cahaya. Peraturan ini adalah peraturan yang akan melahirkan cahaya, memberi cahaya kepada kita, menyebabkan kehidupan dalam keluarga kita menjadi aman, bahagia, harmoni dan tenang tuan-tuan. Sebab kita mendidik anak-anak mengikut peraturan yang telah diajar oleh Allah Ta'ala. Saya yakin ramai yang tak tahu tentang peraturan ini. Ramai yang tak tahu. Jadi selepas ni tuan-tuan, anak, kalau saya kata anak tuan-tuan tak adalah yang kecil-kecil kan. Cucu adalah kan. Cucu kena bagi tahu cucu tu. Kan? Nak masuk bilik mak ayah, kena minta izin, ketuk pintu, ajak dia ketuk pintu. Kan? Ajak dia ketuk pintu. Yalah dalam bilik bagi mak ayah dia bebas nak buat apa pun. Kan? Dalam bilik. Jadi kalau kita main terjah je masuk, aduh, warah tuan-tuan. Warah, naya. Jadi Islam mengajar supaya benda ni tidak tidak akan menimbulkan huwara, tidak meninggalkan sejarah-sejarah buruk dalam hidup anak-anak kecil kita, dan supaya dia selamat daripada gangguan-gangguan setan dan juga gangguan-gangguan seksual. Kan? Rumah kecil tak apa. Rumah Nabi kecil ya tuan-tuan. Tapi bilik ada bilik-bilik-bilik kan. Ada bilik-bilik-bilik. Rumah tak perlu besar. Orang yang mampu boleh buat rumah besar tu terpulang lah. Kan? Tapi kena ajar kepada anak-anak kita. Daripada kecil lagi kena ajar. Ini semua. Walaupun dunia sekarang tak keluarkan peraturan ni. Ini peraturan daripada Allah Ta'ala. Kita kena ikut. Lalu Allah kata apa? Kazali ayat tadi belum, ayat atas ji sikitlah. Dah 7 lebih dah. Salasu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Apa maksud dia tu? Bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain daripada tiga waktu tu. Tiga waktu tu untuk anak-anak nak masuk rumah, nak masuk bilik, tak ada masalah. Dia tak berdosa. Yang berdosa siapa? Mak ayah. Dia belum taklif lagi. Dia belum sampai hak balik, dia belum taklif. Dia tak ada dosa. Yang dosa mak ayah. Sebab apa? Mak ayah tak ajar. Kan? Jadi kalau masuk waktu lain selain daripada tiga waktu tu, sebelum subuh, sebelum zuhur dan selepas isyak, maka itu tidak dikira dosa. Kemudian tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, mereka melayani kamu. Ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah mengetahui lagi maha bijak sana. Tuan-tuan, Allah kata ialah anak-anak kita, hamba-hamba kita tu akan melayan kita. Hamba akan melayan kita dan sebagainya. Tapi selepas waktu, tiga waktu tu boleh dia nak layan, nak masuk bilik apa, tak ada masalah. Tiga waktu tu dia kena jaga. Tiga waktu dia kena jaga. Allah kata wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, kan? Maha mengetahui dan maha bijaksana, maknanya peraturan Allah tu jangan dipertikaikan tuan-tuan, jangan dipertikaikan. Zaman Nabi tak ada arahan supaya nak sembahyang silentkan handset, senyapkan handset. Arahan tu baru ada sekarang. Apa tujuan dia? Jangan kita kata bila dalam Quran tak ada, oh, peraturan ni tak boleh ikut. Tak. Kan? Kena ikut juga. Kan? Ada kepentingan untuk
para jemaah supaya jemaah tidak terganggu solat dia, kan? Tidak terganggu. Jadi dalam bab ni peraturan yang dibuat oleh Allah Taala ni jauh lebih hebat, lebih bijaksana daripada Allah Taala untuk mewujudkan dia panggil usrah muslimah, usrah keluarga yang selamat. Keluarga yang selamat. Zaman sekarang banyak keluarga yang tak selamat. Kenapa? Kerana tak ikut peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ayat 59 Allah sebut lagi hujung ayat tu, kan? Wallahu alimun hakim. Atas ayat 58 tu Allah dah sebut dah wallahu alimun hakim. Ayat 59 pun Allah sebut lagi wallahu alimun hakim. Dua kali Allah ulang. Kena bila Allah kata aku yang bijaksana, kita kena ikut, tuan-tuan. Allah yang bijaksana, Allah yang Maha mengetahui. Allah buat peraturan ni bukan untuk menyeksa kita, bukan untuk menyusahkan ahli keluarga kita, tetapi semuanya adalah untuk kebahagiaan dan keamanan kita di dunia. Akhirat lagi lah, dapat pahala berlipat kali ganda lah, akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan tiga ayat yang kita baca pada pagi ini dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.